Gue nikah dua kali nih. Oh, lu udah nikah dua kali, cuy. Abi sama siapa? Gejen ganteng itu karena aku. Welcome back to Reza Surya Channel. Tung. Biasa gitu Diki kalau ngedit ya. Eh, hari ini tuh kedatangan Om Ojay dan juga Om Anis. Umi. Ada perempuan jadinya semua dipanggil Om. Hey. Maaf. Makanya jangan sampai dia berbicara, cuy. Iya. Bahaya. Ngeri banget. Ntar dia yang nyepil malah. Iya. Abi emang tahu? Tahu. Jangan dong. Tahu ya? Ketawa iblis. Coba dibuka dulu maskernya biar teman-teman tahu siapa sih sesungguhnya. Udah tahu. Yang bikinin kopi Ojay di setiap pagi. Kenapa gak mau, Lis? Iya, bisa. Benar. Jadi hari ini tuh Ojay ulang tahun, terus mumpung ada Lis juga di sini, jadi kita tuh mau main game. Game-nya itu adalah mau ngetes seberapa romantisnya mereka berdua, ya kan? Tapi ngomong-ngomong lu kayak mau tawuran deh. Ini apa nih? Males nih begini nih. Sebenarnya kita mau nunggu momen itunya doang sih. Sebenarnya tuh kita mau ngejahatin lo di hari ulang tahun lo, cuman tadi keburu maghrib kan ya. Jadi kita manuver, jadi kita bikin game. Oh, lo beribadah dulu, ngurangin dosa lo, nambah lagi, bikin dosa lagi gitu. Ya kan kita dapat pahala dong, pembagian orang nontonnya. Iya cuy, yang nonton bahagia tapi gue kan lo kalah banyak sama yang nonton. Berkorban cuy, berkorban demi kebahagiaan orang. Ya, ha. Siap. Gak apa-apa kan Lis, suaminya menjadi penghibur orang banyak Lis. Di rumah tuh Lis terhibur gak sih sama Ojay? Kan kita tuh kalau sama Ojay kan ketawa bahagia, terus ya. Lis tuh bahagia gak sih? Oh, terhibur banget. Oh, Udah mulai. Yang benar. Dia suka bercanda gak sih di rumah ngelawak gitu? Suka banget. Pengen tanya nih, sosok Ojay di mata Elis itu apa? Nah. Waduh, udah mulai keringetan nih. Tadi belum tuntas ya di vlog sebelumnya ya. Yang baik apa yang buruk nih? Semua. Jangan deh, yang buruk jangan, yang baik aja. Nih konten nih gak persiapan nih, bolong. Gak apa-apa. Ini YouTuber yang bolong gue doang kali. Ciri khas cuy. Ciri khas. Apa adanya ya. Iya, apa adanya. Emang gak ada lagi. Kalau ada mah dipake. Yang penting nyaman cuy. Iya bener. Kalau ini kan gue nyaman nih. Lis, itu bengok belum dijawab, kesian. Tadi kenapa? Kak Jim. Di mata Lis. Menyeramkan kah? Ya baik, bertanggung jawab. Pokoknya yang gak adalah yang seperti dia. Ini gini dong, kayak orang-orang. Gini dong. Cuman di vlog dia bisa romantis. Aslinya bodo amat. Gue tahu banget di rumahnya ngapainnya. Tapi udah, kita akan tes nih seasli-aslinya. Ini pertanyaan gak ada yang tahu nih dua-duanya. Gue bahkan bakal bacain pertanyaan seputar Elis, Jay. Dan lo harus jawab. Nah, Elis juga harus jawab, tapi Elis jawabnya di handphone, nanti kita cocokin. Cocokologi. Iya. Yeah. Kalau salah, kita akan kasih hukuman nih. Nih semua nih, eksekutor udah siap nih ya. Siap. Nggak udah curiga gue ini. Emon lo nafsu banget noh. Dia ngapain? Dia dari sebelum lo datang menungguin banget. Tuh. Kopi. Udah bikinin kopi, mau ampasnya mau dikasih lo. Tuh. Wah, Emon. Oke, siap? Lis siap? Pertanyaan pertama ya.
Sebut yang. Belum kan itu dicatat dulu. Yeah. Belum tunggu salah kan? Yeah. Lu ngapain? kita tuh tahu lu pasti salah. Enggak, bener gue ini. Oke. Sebutkan tanggal pernikahan lo berdua. Gue nikah dua kali nih. Oh, lu udah nikah dua kali, cuy. Abi sama siapa? Salah. Akad. Ijab kobul. Hari akadnya. Akad ya, bukan resepsi ya. Tanggal. Bukan resepsi ya. Bukan, akad. Aduh. Lih, sudah? Oke, berapa lo jawabannya? 25 Maret 2014. Coba kita cek jawabannya benar apa enggak, Lis. Kasih lihat, Lis. Giliran benar enggak ada yang tepuk tangan ini lo. Gue dong. Oh iya benar. Benar. Gini dong, kalau gue benar gue nimpukin lo. Enggak mau. Itu kan curang. Kan lo yang ulang tahun. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan makanan kesukaan Lis. Aduh, dia mah apaan aja. Ah, pasti ada yang paling suka. Kayak gue ini perkedel gitu. Apaan aja? Ada masalah. Yes. Mukanya gitu. Apa ya? Kesukaan. Itu kan dia pasti punya tuh. Siap-siap Abi, dia udah tau pasti kalah. Siap ini. Ayo, satu. Enggak, coba buka diginin. Siapa tau masih ada makanan kesukaan dia. Yo, udah menentukan pilihan belum? Gue hitung sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 jawab. Kalau modernnya nggak ada, kalau satu nggak ada, kalau nggak ada. Manik. 3, 2, 1. Apa? Sushi. Salah. Seremoni rusak nggak? Seremoni. Tiup. Ini begini mainnya. Sumpah. Kayak kurang rambutnya. Oh, ini jamuran. Sumpah. Gua mau tahu apaan sih? Seblak ya Allah. Bilang modern ape. Oke, pertanyaan berikutnya. Lagu yang paling Li suka. Wih. Enggak ada. Pasti ada, no, mau nulis lo gimana lo? Enggak, order dulu ada enggak Li? Ada orang Li nulis itu. Oh, ada. Ki cepat. Lagu yang paling suka. Pasti ada, cuy. Zaman-zaman terakhir. Dia mah lagu-laguan aja. Nih, orang udah selesai nulis malahan, Jay. Cepet berarti dia memang punya lagu kesukaan. Tuh, sumpah aja mikir banget. Enggak mau. Kalau enggak ada salah langsung disambit lo. Tebak aja. Bang. Yang lo pernah dengerin. Yakin. Emang kamu ada? Enggak, clue-nya aja ada kan? Enggak ada. Oh, kan? Di gimana? Orang nulis ya pasti orang ada. Nulis ada tuh. Adalah. Arinda. Kalau ada Arinda. Buka? Itu udah jawaban. Mati. Kelar. Yang ditimpuk aku yang terheran ke lu. Tuh, enggak ada. Wah, salah berarti ya. Di emang enggak ada. Di kalau enggak ada. Iya, kalau enggak ada mah harusnya ngomong enggak ada. Iya, enggak ada. Kalau ada emang Arinda. Ya, kan gue ketemu gara-gara si Arinda. Kita judil. Benar. Menurut hakim benar. Next, pertanyaan berikutnya. Di mana pertama kali lo ketemu Lis? Yang spesial ya. Di, namanya pertama kali spesial. Pertama kali. Oh, pertama kali. Ntar dulu gue siap-siap. Ini jam baru nih soalnya. Sayang. Oke, gue aja ingat. Gue masih ingat. 3, 2, 1. Blok M. Coba Lis. Benar. Ya,
Enggak, dia kenapa nadanya gitu ya? Iya, gue juga takut kalau dia... Gue malah cuy. Gue malah seneng gue salah. Iya. Malah gue takutnya Lis yang salah nulis. Iya. Udah panik ya. Takutnya dia yang salah. Jago juga nih Din. Itu tempat, ini ada kapan. Enggak, gak usah kapan emang gue. Gue dia pun tau kapan emang. Kapan sore jam sekian. Bener-bener. Lo kalian aja nanya gue kapan bikin gejen. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan warna kesukaan Lis. Udah pesimis dia. Oke, jawab ya. Lis sudah? Tunggu. Oh, belum. Lu sebutin lagi nanti. Oke, gue sebutin ulang ya. Sebutkan warna kesukaan Lis. 1 2 3. Pink. Oh. Dia bener. Jangan bohong. Oh. Next pertanyaan. Sebutkan ukuran sepatu Lis. Gampang, ngapain mikir? Gampang. Tapi kan tahu salah gue. Emang kan sering beliin gitu kan? 1 2 3. Gua ketahuan enggak pernah ngasih sepatu. Larang. Enggak gini guys, bukan enggak beliin cuy. Jadi kan gue duit semua kasih ke dia gitu. Beli jadi sendiri. Dia beli sendiri gitu. Oh, gue kan sibuk lah. Oh, iya. Ngopi lu. Mikir banget. Awas beli. 1 2 3. Oke, jawabannya adalah 1 2 3. 3 3 6 3 7. 1 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 susah nih bete gue cuek kali ya. Tadi salah visi yang sushi. Oh iya. Oh sebelah. Oh iya. Next pertanyaan. Lis suka sebel sama lo kalau lo ngapain? Ya udah. Dia berarti tahu banget kayak udah sering. Iya orang itu aja. Wah panjang nih. 1 2 3. Ngerokok. Kayak salah nih. Kayak salah. Lu diam. Kayak salah nih. Begadang, jangan begadang. Besok kita nggak usah begadang lagi. Iya. Enggak, gue heran deh. Ngerokok juga benar sih sebenarnya, cuma kan nggak ditulis. Iya. Enggak. Itu yang paling sih berarti. Soalnya menurut Lis kalau begadang pasti ngerokok. Benar. Benar. Jadi. Benar. Sekarang giliran gue begadangin dia mau. Enggak, itu kan begadang juga. Tapi ngerokok. Enggak, maksudnya gimana sih? Bukan. Maksudnya kan di situ ada Astor gitu loh cuy. Jadi dia kan suka kadang-kadang ngeledekin gue gitu. Oh iya, Astor. Enggak gitu. Sekarang enggak mungkin kan gue oyong. Malam-malam enggak ada oyong. Masa dia nyemilin oyong. Oke, pertanyaan terakhir Jay. Terakhir. Yeah. Soalnya udah enggak ada salah lagi di muka lo. Harus salah, Fit. Kayaknya gantengan gini enggak ada ya. Daripada asli. Jangan dicuci ya. Gejen ganteng itu karena aku. Matanya perih. Iya lo, ini rontok kan lo. Gejen bro karena saya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan
nama lengkap ibunya Liz. Mama nonton kamu salah jawab di penjara. Nama asli kan? Iya nama lengkap lah. Oh nama lengkap ya? Iya nama asli nama lengkap. Nama lengkap siapa? Nama mama aku siapa? Rahma lah. Terus? Hah? Udah, nggak tahu dia. Kok terus? Berarti ada lagi. Ada lagi, bunyi banyak. Rahmat, Rahmat. Ah, ganti kan. Itu juga lupa. Gue nikah 2014, anjir. Siti Rahma nggak mungkin. Nggak mungkin, Dek. Rahmat. Rahmat. Apa? Yang Madura aja. Oh iya. Lo pakai logatnya dong aturannya. Enggak pakai logatnya enggak nyambung. Rahmara. Kalau maknya suka main bola Ramadun. Ramadun dipanggilnya kan. Ramah gue. Iya, Ramah apa kan nama nama lengkap. Ih, kalau lengkap segitu temen gue aja ada Iwan doang. Iwan doang. Iwan gitu. Berarti Ramah doang. Ramah doang. Bede. Yakin lo? Lo pikir matang-matang lu. Iya. Terakhir nih. Ramawati. Bisa jadi tuh Ramawati tuh karena dia cewek. Ramawanto. Cowok. Rahma deh. Rahma deh. Enggak Rahma. Setahu gue Rahma doang sih. Kalau nama Facebooknya nu gue tahu Rahma selalu cair sama. Beneran? Beneran? Ya, itu jangan dulu. Dulu loh, aneh nih. Dulu udah hijrah. Oh iya. Ya udah lo yakin nih, cuma satu kosa kata, Rahma. Yakin Rahma. Yakin gak? Gue kunci nih jawabannya nih. Gak mau nyoba yang lain gitu. Tuh, enggak. Enggak, udah. Yakin? Tuh. Benar, tuh. Bulat. Iya, Liz Dianti. Yes. Lengkapnya apa? Nama lengkapnya siapa? Liz Dianti. Nama lengkap bini lo? Liz Dianti Lestari lah. Yes. Binti? Ada lahnya. Dia kan ini saudaranya BCL. Bunga Citra Lestari. Iya. Yes. Ariel Noah. Waduh amat. Kan pernah kolab. Waduh amat. Jadi jawabannya adalah Rahma doang, nggak pakai embel-embel, satu kosakata. Yes. Oke, kita lihat jawabannya Liz. Yakin B. 3, 2, 1, buka jawaban list. Bener sih, tapi terakhir udah lagi. Iya. Cuing. Enggak, tapi ada haknya terakhir. Rahma. Iya. Oh iya, Rahma. Enggak ya, Rahma. Di gimana sih anaknya? Anaknya siapa? Gimana? Pemilihan gue salah ya. Hidup duluan dengan dia. Oke guys, ini seru banget sih sumpah vlognya demi apapun. Dan ternyata banyak kesamaan sih dari Ojay dan Liz ya. Tanpa kita duga-duga, soalnya kan kita ngeliatnya Ojay itu orangnya cuek. Liz juga kadang tuh di rumah tuh kayak cuek juga sama Ojay. Tapi dibalik itu semua ternyata mereka saling tahu, saling mengerti dan sangat romantis ya. Tepuk tangan buat Ojay dan Liz. Semoga bisa melalui bahtera rumah tangga sampai kapanpun. Amin. Sampai maut memisahkan, ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oh yeah. Gak mau gue. Kena lebih baik. Iya. Siapa yang kena? Kena. Curang loh. Kamu nggak ngomong sih lagian. Oke, dadah. Bye.